pelajaran yang paling gue benci. Gak jauh, matematika. Gue benci matematika. Masuk IPS biar gak lihat angka. 3 tahun lulus, masuk kuliah, masuk ekonomi, dapat angka lagi. Kayaknya gue udah salah jurusan. Gak butuh rumus buat beli gorengan. Tapi dibungkus ada kertas ujian. Matematika kayaknya gak terhindarkan. Oke, cari teman buat belajar. Lebih gampang ngerti yang diajar. Awalnya cuma teman doang. Sekarang udah gandengan. Udah belajar mati-matian. Tapi cuma dapat nilai pas-pasan lagi. Gak apa-apa yang penting lulus. Gue gak mau kalah ngeliat rumus. Tapi bokap nyokap gue yang risih ya. Harus dapat nilai paling baik ya. Gak ngeliat ini emang sulit ya. Sulit tapi lo gak sendirian. Lewat matematika gue dapat jodoh aja. Dulu asal aja sih pilih jurusan matematika. Sekarang jatuh cinta. Makanya gue belajar matematika biar jago. Tambah-tambah lagi. Jangan-jangan dikurangi. Dapat ilmu bagi-bagi. Jangan takut matematika. Tambah-tambah lagi. Jangan-jangan dikurangi. Dapat ilmu bagi-bagi. Jangan takut matematika. Indonesia juara dunia kalau bahas angka dan matematika. Namun kalau dipukul rata satu negara, kita terbawah di dunia. Padahal banyak yang dicari. Padahal gajinya tinggi. Data analis gaji selangit bisa beli rumah di Bali 2 biji. Jago angka biar cuan. Jadi trader main saham. Kulik algoritma Instagram. Auto viral jadi selebgram. Tambah-tambah lagi. Jangan-jangan dikurangi. Dapat ilmu bagi-bagi. Jangan takut matematika. Tambah-tambah lagi. Jangan-jangan dikurangi. Dapat ilmu bagi-bagi. Matematika. Gak yang salah bagi gue mendalami matematika. Karena sekarang gaji gue gede jadi aktuaris. Gue gak jenius, tapi gue pengen belajar matematika terus. Matematika tuh challenging banget, makanya gue suka banget buat ngulik-ngulik sama ngerjainnya.